Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys ya, kita nggak main Minecraft lagi, tapi ini Minecraft juga guys ya. Aku sekarang berada di Minecraft Dungeon ya. Jadi aku tuh kemarin tidur coy, dari abis isya aku tidur, terus bangun subuh, dan sekarang ini masih jam 5. Dan aku langsung beli game ini karena aku nungguin banget yang namanya Minecraft Dungeon ya guys ya. Dan sekarang aku ada di Minecraft Dungeon ini, langsung beli coy. Jadi kita akan mulai dulu aja, let's go. Kalau nggak salah ini pilih bahasa dulu. Text to speech, nope. Subtitle, yes. Enemy outline color, red. Kita ikutin aja dulu ya, nanti kita lihat ya guys ya. Icon should not be visible. Aku nggak tahu nih. Ku kananin aja lah ya brightnessnya ya. Kita nanti lihat, kita setting di dalam lagi guys ya kalau misalnya kurang. It was a time of great adventure and danger. Okay, jadi ini kayaknya villager ya. Shunned by his kin and illager. Oh, illager. Okay, illager. Oh, jadi ceritanya illager lagi mau cari rumah baru, guys. Tapi ternyata ditolak sama para villager. Kemudian dia berkelana. Dia sampai dikejar-kejar sama spider dan dia menemukan sebuah dungeon maybe. Until at long last. Hingga suatu saat yang panjang gitu kan, illager menemukan sesuatu yang merubah hidupnya selamanya. Oh my god. Oh keren loh. The Orbit of Dominance. Oke ya, nama bloknya guys ya. Dia gak mau apa. Sombong. Keren loh. Corrupted by evil, driven by vengeance, the arch-illager. Dia jadi arch-illager guys, dari penyihirnya di illager itu kalau misalnya kalian ingat ya. Karena dulu dia pernah disakiti dan akhirnya dia balas dendam ke para villager. Oh my god. The illagers raided the land. Okay, illager ngeraid. Okay. Who would have the valor, the purity of heart? Oh my god. Golem. Arch-illager's reign of terror. Okay. Siapa yang bakal ngelawan para illager gitu katanya kan? Well. Not that one. Well. Not that one. Tidak ada satupun, tapi kita. Oh my god. Minecraft Dungeon. Jadi illager itu adalah villager yang tersakiti, guys. Villager baik yang tersakiti. Ya juga ya berarti ya. Oh guys ya, di sini kita akan lihat-lihat dulu ada apa aja karakternya. Ampun, mbak pakai rok kok nggak ternyata. Mungkin kita lihat bahwa sini ada DLC, cuman tadi yang nggak beli DLC ya guys ya, karena aku cuman mau yang biasa aja. Tapi nanti kalau misalnya udah ada tambahan apa story DLC-nya baru aku beli lagi ya guys ya. Jadi sini kayaknya aku bakal pakai, waduh. Karakternya gini mana? Oke, kita lihat ini. Ini sangat biasa sih, karakter yang sangat biasa. Ini Bota. Aduh, Mas Bota kah? Kayaknya aku pakai ini aja deh guys ya. Oke, let's go. Jadi guys ya, sebelum kalian mungkin kalian tertarik main game ini, sebelum itu kalian harus pikirin dulu guys. Pertama, ini beda banget sama Minecraft, karena kalau Minecraft itu kalian bisa build, bisa apa ya, rubah-rubah, bangun-bangun. Cuman guys, game ini tuh hampir mirip kayak Diablo ya kan. Jadi lebih stylenya tuh kayak ngedungeon, ngeraid, grinding, cari barang, cari equip yang bagus kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau mainin, pikir-pikir dulu ya, karena konsep gamenya beda banget. Cuman ini lebih tepatnya kayak kita ngedungeon tapi dengan style Minecraft coy. Oke ya. Dan aku tertarik banget sih, karena aku dulu pencinta Diablo ya. Jadi aku sangat suka banget style-style seperti ini guys. Oke, kita akan langsung mulai aja. Online game. Oh, ini bisa pilih offline game dulu ya guys. Aku bakal pilih offline game dulu, tapi nanti aku akan main sama temen-temenku. Ada Adit, udah pada level tinggi-tinggi coy. Oke, aku masih level 1. Oke, let's go, kita mulai. Keren ya. I like it dude. The village is burning. The villager is burning. Oke, jadi apa, village-nya itu kebakaran ya guys. Ya. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying. Kayaknya kita harus tolong mereka gitu ya. Jadi isi village-nya itu udah banyak dengan monster-monster yang disummon sama si arch-illager ya kan.
Keren sih. Oke, ya, udah mulai ya. Go to the village. Oh, gak bisa WASD. Okay. Oh, klik kiri. Okay, klik kiri, guys. Okay, ya. Punya klik kiri. Bentar, aku akan coba setting dulu. Mungkin ada sesuatu yang bisa untuk men-setting di sini. Hood scale-nya mungkin kita kecilin. Okay. Kemudian, controller. Cabin. Gak ada. Kemudian, display, grafik. Okay. Fancy, aku nggak tahu. Fastest kali ya, yang lebih bagus apa sih? Dah, advanced graphic, apply dulu. FPS count-nya kita hidupin saja dulu, guys ya. FPS limit, no limit, please. I don't like limit, okay? Udah. Kok limit di depannya? FPS gue drop, coy. Seriously, emang isi potato nih kayak gini, guys ya. Cuman lagunya enak sih. Atau jangan fastest kali ya, fastest saja dah ya. Apply, guys. Okay. Hai. Hike and hike. Oke ya, udah guys, yuk let's go, kita mulai aja. Oke, jadi ini style picknya tuh pakai klik kiri ya guys ya, klik kiri kayak gini. Oke, mari kita coba jalan-jalan dulu. Let's go, ini bisa di-line nggak? Oke, permisi bapak villager, aku datang untuk menolong kalian. Sepertinya mereka tidak ada guys. Oke, klik kiri juga untuk lawan zombie. Oke, easy. Easy. Oke. Ini cara ngilangnya gimana sih? Oh, hilang sendiri ya. Ya udahlah ya guys ya. Oke. By the way, kita di sini juga bisa lihat map. Pencet apa ya? Kalau nggak salah tuh kita bisa kayak lihat map tapi transparan gitu guys ya. Oke, nice. Oh, bisa ngeroll ya? Nyetap sih. Oh, pencet shift juga bisa buat ngehit, guys. Oh, iya. Oke. Ngeroll tadi pencet apa yang ngeroll? Roll pencet apa? Aduh, nggak tahu guys. Ya, tadi bisa nge-roll juga sih. Oke, easy. Masih easy sih awal-awalnya guys ya. Jadi benar-benar konsepnya kayak ngedinjin. What is that? Oh, itu gergaji ya. Oke, gergaji coy. Oke, kita ambil. Oh, kita panah ini kah? Oh, iya. Easy peasy lemon squeezy. Permisi, Pak. Apakah ada villager? Sepertinya tidak ada. Kita coba kesini guys. Halo villager, kayaknya kita nggak bisa masuk kayak bangunan-bangunan gitu ya. Oke guys, kita akan lanjutin lagi buat kesini. Let's go. Oke, kayaknya kesini sih, bener sih. Oke, kita panah. Easy. Masih easy ya awal-awal guys. Oke, ini kayaknya kita harus panah dulu. Nice, easy boy. Kita jalan lagi guys sini. Oke, satu hit loh. Satu hit doang loh. Alright. Defeat the invader. Oh my god, kenapa ada si siapa itu namanya? Aduh, aku lupa siapa namanya ya. Itu serem coy, sakit kan itu. Oke, supply dapat. Wow, dapat roti. Alright, roti. Oh, regeneration. Oh, jadi kalau kita dapat makanan dia regen guys ya. Berarti lebih bagus kalau misalnya kita ambil kalau kita lagi sekarat coy. Dia nggak kayak nyimpen gitu ya. Oke, nggak nyimpen coy, jadi langsung kepake makanannya. Alright, mari kita jalan ke sini. Wow, pasar wah, ini keren sih buat kalau misalnya kalian mau contoh desain apa ya? Toko gitu kayak keren ya. Kita ke sini. Aduh, what is this? Wait. Panah. Na. Jahat itu yang tadi ya, yang Illager art-nya tadi ya. Oke, masih easy. So easy my friend. Coba guys, ini masih awal-awal sih. Dan katanya guys ya, aku dapat kabar katanya kalau misalnya kita apa namanya ya, kita main rame-rame itu monsternya bakal lebih banyak guys ya. Jadi kalau ini dikit ya kan. Oke. Pencet I. Oh, ini bisa ditarik ke sini. Oke. Enchant gear. Oh, bisa enchant gear. Alright, kita bisa enchant gear ya guys ya. Select enchant di mananya? Ini. Oh iya guys ya, increase damage ya. Mending increase damage lu coy. Lebih bagus increase damage ya, jadi lebih sakit coy. Oke. Eh, panah juga bisa tadi. Piercing, punch, supercharge. Supercharge mungkin ya. Mari kita lihat dulu. Increase damage. Panahnya jadi 3. Kemudian di bagian bawah sini punch back. Oke, buat nge-punch ya. Kalau misalnya kita terdesak guys ya. Aku belum tahu, nanti aja kita naikin ya guys ya. Alright, kemudian ini. Oke. Coba ya. Cuuu. Pencet. Roketnya buat apa?
area coy. Oh nice. Wits, not today gitu tulisannya ya kalau lawan anu ya. Ini cara ngambilnya gimana ya? Hello. No! Jatuh. Oh, banyak spasi guys gerolnya. Ya ampun jatuh ke jurang dong. Kocak sih kocak. Sini. Oke, kita buka dulu. Ya ampun, banyak spasi ternyata guys ya. Dan potionnya unlimited ya kayaknya kita bisa pakai. Ini badarannya kecil banget gak sih? Kalau kecil banget ku gedein lah 80 mungkin ya, cukup lah ya. Oke, let's go. Kita jalan lagi guys. Ih, masih easy sih, masih easy. Mungkin karena masih level awal-awal coy. Tut-tut-tut. Aku suka lagi ya. Oke, mari kita jalan ke sini. Cuman villagernya kayaknya udah pada gak ada guys ya. Mereka kemana villagernya ini? Ada tempat bakar-bakar. What is this? Ini apa wis? Udah gitu doang victory. Oh ini nge-rescue village ya? Still out there somewhere waiting for a hero to find them. Oh gitu. Jadi ini tempat jadi village nanti mungkin ya. Jadi kayak desanya kita amanin gitu loh guys. Kita clearin coy. Oke, kita dapat kayak semacam hadiah. What is this? Please something good please. Please sesuatu yang bagus please. What is that? Rare sih, tapi woi, siapa yang mau lawan zombie pakai pancing lo? Tolong, kasih tahu aku siapa yang mau lawan zombie pakai pancing. Gak ada. Pancing gue ngopo. Oh, bisa nge-stun guys. Oke. Okay. Oh, oke, okay. Kayaknya berguna sih pancingnya. Oke, okay, oh di sini kita langsung dapat misi guys ya. Oh ada kambing di sini. Kita akan coba muter-muter bentar ya. Oh ada tempat latihan. Oke, okay, ada tempat latihan guys di sini. Kita akan coba keliling-keliling desa kita. Kita bisa pencet M untuk apa ini? Kayak gini kah? Oh kalau mau jalanin misi langsung ya bisa lewat M atau bisa ngomong di sana tadi. Alright guys ya. Sekarang kita berada di sini. Start tutorial? No, kita nggak butuh tutorial, coy. Kayak di sini masih tutupan. Cuman lagunya Minecraft banget sih. Mudah-mudahan nggak copyright guys ya. Aku pengen pakai lagu aslinya gitu loh. Oke, okay, tempat apa ini? Nope, kita nggak bisa masuk. Reno babi. Tempat farm. Oke, okay, kayaknya nggak ada apa-apa ya. Mungkin nanti villager-villager ini kita harus cari, guys. Oke, okay, kita akan coba jalankan satu misi. Creeper Woods, oke ya. Kemudian bisa langsung di fieldnya naikin nggak? Oh nggak bisa ya. Jadi kita harus jalanin dulu, baru nanti bisa kita mainin difficult yang lain, guys. Oke, okay, let's go. Creeper Woods. Kayaknya ini adalah misi penyelamatan villager. Oh jadi nggak semua villager dibunuh ya, guys? Ya, iya nggak semua villager dibunuh. All free folk are now enemies of the Illager Empire. Okay. Somewhere in these woods, a caravan is transporting. Ya, jadi kita emang disuruh buat nolong villager, guys. Jadi nggak semua villager dibunuh. Cuman ada beberapa villager yang ditangkap sama si Archillagernya ya. Okay, kok ngomongnya belepotan aku ya kan? Okay. Jadi kayaknya misi kita harus menyelamatkan si para villagernya, guys ya, dari tempat ini. Okay. Let's go. Free the villager. Okay, that will be so easy, my friend. Oh, dapat panah, nice. Okay, thank you. Pakai suit juga bisa ya. Jadi kalau buat kalian mau combat yang sanskui ya, nggak sanskui sih. Combat di tempat gitu, bisa langsung pakai itu, coy. Okay, karena kalau misalnya kayak gini, kalian harus klik lagi, guys. Nih, misalnya gini ya. Nah, kalian harus klik lagi. Cuman kalau misalnya mau pakai suit bisa. Ah, nih. Alright. Dapat makanan. Thank you. Ini apa nih? Zombinya ngapain tidur di situ? Oke, okay, ada yang armoran. Hello. Tebel. No, jepit. No. Alright. Lumayan loh. Lumayan mulai rame sekarang ya. Oke, okay, kita dapat. Oh, jadi kita tetap harus menjelajah ya, guys ya. Jangan sampai ada yang ke-skip karena kadang-kadang ada kayak barang-barang rahasia, coy. Alright, bagian sini adakah? Nggak ada. Kita akan lanjut lagi, guys. Lagunya kok jadi horor ya? Alright, dapat TNT for what?
Aha. Di kanan kah? Oh iya benar guys. Ya harusnya tadi. Oke, okay, aku tahu fungsinya sekarang. Alright. Ini by the way selama kita ngehit-ngehit terus si zombinya nggak bisa nyerang kok. Jadi PD aja coy. Oke, okay, kita harus tolong villager ini. Hei bapak villager, kenapa Anda terkurung di sini? Aku nggak tahu. Oke okay, ya, dia terima kasih. Sama-sama. Oke okay, guys, kita lanjut lagi. Alright. Aku lebih suka pakai shift sih guys ya. Oke, okay, nice. Set. Ih. Easy. Masih easy sih. Cuman game ini kayaknya lebih seru guys ya untuk di live streamingin daripada kita record. Jadi sebenarnya ini cuma bakal satu video aja. Dan nanti aku bakal mungkin live streaming. Entah mungkin kalian lebih suka di channel ini apa channel khusus live streamingku guys. Oke okay. Kita kemana dulu ya. Sini dulu kali ya. Kita cek semua tempat coy. Aduh. Cuman gak sakit sih. Eh kenapa ada sapi di situ? Oke okay, gak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa di bagian sini. Kita akan coba naik ke atas sini. Oh, misinya ke situ, guys. Kita akan cek yang atas dulu. Kalau misalnya ada jalan lain, kalian lebih bagus cek dulu, guys. Siapa tahu ada hadiah-hadiahnya kayak gitu biasanya. Oke, mari kita lewat sini. Jalannya banyak. Oh, tuh ada harta karun kan di kanan atas tadi. Ini kemana ya? Dapat pedang, nice. Thank you, dapat hadiah guys ya tuh. Dapat crate coy. Nih dapat lagi nih. Rare. Oh, kayaknya lebih bagus nih guys. Oh, pedang kita lebih bagus kah? I think no. Oh, lebih bagus guys ya. Kita akan coba upgrade skillnya. Leeching sama sharpness. Increase damage sama ngisep darah. Damage lah ya, damage dulu aja coy. Cuman aku gak tahu nih. Naikin level bisa dua kali kah? Too expensive. Dikira mau ini apa? Nge-unfill enchanting apa ya? Alright guys, kita lanjut lagi. Oke, baik lagi ya. Kita cek ke atas sini dulu. Oke, gak ada apa-apa, berarti kita akan balik lagi ke jalan utama. Oke, kita lewat jalan sini lagi. Let's go. Wow, creeper. Panah. Easy. Oke, kita bisa langsung turun. Oke, ternyata kena damage ya guys ya. Kita cek dulu bagian sini. Sama aja balik lagi dong. Oke, gak ada. Aku suka back soundnya sih. Oh, creeper. Oke guys, kita tembak. Alright. Mari kita maju lagi. Banyak creepernya sih. Oh, oke. Okay. Ya. Oh, narik. Noh. Kita parah dulu. Ya. Easy boy. Cuman kalian creeper apakah bisa jadi deket? Oh, enggak easy. Creepernya satu hit, coy. Mungkin karena senjata kita udah gigi kali. Aduh, ini enggak bisa lihat sini ya di dalam sini ada apa. Kita gas aja. Let's go. Kita serang. Let's go. Oh ya bener guys, jadi kayak ada apa ya, mini stunnya gitu loh. Jadi semakin kalian serang terus, mini stunnya mantep coy. Oke, okay. Ini kan darahnya lebih banyak nih. Nah jadi easy gitu loh. Oke, okay, sepertinya nggak ada apa-apa di sini. Kita cek dulu. Nope, nggak ada apa-apa. Cuman menurutku ini seru sih guys ya, kalau misalnya kalian main bareng-bareng bisa berempat apa ya, kalau nggak salah maksimal. Alright, banyak juga zombinya. Tapi kita tidak takut, teman-teman. Alright, dapat potion shadow form. Shadow form buat ini apa namanya? Buat kayak ngilang gitu, guys ya. Oke, okay, easy. Panah hia, panah lagi hia. Easy. Oh, nggak mati, coy. Dia ada armornya ternyata ya. Level up, thank you. It's hia, Widi mainan mercon. Mainan mercon coy. Oke. Tidak. Kenapa kalian kabur semua? Kenapa ada suara serigala? Jangan bilang nanti ada serigala jahat. Oh, ini kayaknya tempat bos nih, guys. Oh, I think ya. Bentar, aku akan coba pakai roket dulu, guys ya. Karena bakal berguna banget roket. Oke, kita pakai roket please.
Kenapa kena situ lo? Sini sini sini. Oh, dia kayak masang jaring gitu, guys. Jadi kita Sinuform hilang. Iya. Oh, dapat tanah, coy. Iya, aduh. Oh, terjebak. Bagus, TNT-nya jauh banget loh. Kelemparnya kemana loh? Oke, kita akan ke sini. Oh, sekarang kita berada di sarang para spider. Oke. Cuman mungkin aku perlu tombol tambahan nih, guys, ya, buat panahnya. Aduh, nyangkut, coy. Butuh tombol tambahan nih. Kalau pencet klik kanan kayaknya kurang cocok ya. Nanti aku setting-setting di off camera lah. Oke. Kita panahin dulu, easy. Kemudian kita akan ke kita keliling-keliling dulu, guys. Keliling dulu. Kayaknya jalannya ke sini. Oh, enggak. Oke. Okay. Oh, emerald ini kayaknya fungsinya nanti bisa buat transaksi kali ya. Enggak lihat dari tadi emerald. Oke, okay. Misinya ke situ ya, tapi kita cek dulu. Kita ke sini dulu. Kita cek ada apa di sini. Oh, enggak ada. Kayak kosong. Kita lanjut lagi, guys. Let's go. Ini kita buka. Dapat emerald lagi, kayak raya, coy. Nah, ini kayaknya baru bos nih. Oh. Selamatin villager. Oke. Okay. What is that? Villager apa sih, guys, kalau yang item nih? Aku lupa namanya, coy. Cuman kamu easy. Kamu tidak sakit, teman-teman. Easy one hit. Sini, aku tak takut. Wah, ini nih armoran nih. Ah, tuh, guys, di combo aja, coy. Jadi otomatis dia kayak kena mini stun gitu ya. Kita tolongin satu villager. Kemudian kita ambil dulu ini. Jangan sampai di skip, coy, penting. Kita ke atas dulu mungkin. Oke, di sini ada villager juga. Kita tolong. Kita cek. Nah, ini ada kotak lagi. Dapat invisible lagi. Let's go. Shadow form. Cuman 10 detik doang ya. Oh, ada penyihir di sini. Hai. So easy, my friend. Oke. Okay. Cuman seranganku sakit juga loh, guys. Bisa sampai berapa tadi? 30-an. Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya dia udah kayak nge-charge gitu, nggak bisa di-cancel, guys. Oke, okay, dapat panah. Gila loh. Gimana ceritanya? Kambing bawa panah, coy. Oke, okay, kita lihat-lihat dulu. Ada dia nggak? Kita kesini. Oh, ini kayaknya jalannya ntar ya. Oke, okay, kita kesini. Hai penyihir. Ini penyihir kan? Apa trader? Bisa naik ke atas ini gak? Oh gak bisa, guys. Oh bisa, guys. Oh bisa. Alright. Misi selesai. Misi kita udah selesai. Sekarang kita tinggal looting-looting aja. Ah, ini habis ini kayaknya lawan bos lagi nih. Ini ada pagar-pagar kayak gini, guys. Yeah, I'm ready to battle, dude. Alright, let's go. Iya, yeah, kita tembak. Oke, okay, dapet TNT. Oh, nggak ada bosnya loh. Lempar. Kemudian kita serang yang ini. Let's go. Let's go, baby. Oke, okay, kita hajar, bung. It's. Ngejak, it's. Aduh, ada spasi ya. Aku lupa nggak pernah pakai, coy. Buat ngindarin lumayan loh. Ntar ke bawah dulu. Ada apakah di sini? Oh, nggak ada apa-apa, guys. Suaranya menyebalkan ya sih. Oke. Okay. Baik ya, kita serang. Oh, nggak bisa, guys. Yang ini nggak bisa. Yang ini nggak bisa, coy. Yang ini nggak bisa. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang itu nggak bisa di apa? Kenok, coy. Panahin dulu. Nice. Ini healer. Oh, itu healer. Alright. Nice. Udah clear. Kita bunuhin sini. Iya. Malah bunuh babi, bunuh kambing dulu ya. Eh, kamu ngapain di sono? Ngapain? Nih. Waduh, kok suaranya serem, coy. Suara kuburan gitu ya. Oke, kita bunuh sapi. Panahku sampai 255, guys. Gara-gara nggak pernah dipakai apa ya. Oke. Okay. Easy. Kemudian ini kita serang lagi. Nice. Aduh. Oke, panah lagi 2 kali. Nice. Bentar kita cek dulu ya ke atas sini ya. Oke, nggak ada. Nyebrang, let's go. Mana nih bos-bosnya? Escape Creeper Wood. Oke.
dikeroyok aku, woi main keroyok parah. Oh ini ada, oh kita bisa kesini ternyata. Oke, okay. Kok ada suara Enderman? Hah? Oh no, easy, oke okay, easy boy. Ya, yeah. wow, creeper, nice. Ternyata creepernya bisa dimanfaatkan untuk itu juga guys ya, oke. Okay. Dapat kayak sharpness. Yes. These villagers are free from the class. So easy, my friend. So easy. Oke. Jadi ini adalah status kita, guys. Ya, lumayan, coy. Mob the fight-nya 94%, berarti masih ada yang belum mati. Chest opener-nya, oh, masih ada banyak chest. Wah, kurang menjelajah berarti, guys ya. Projectile hit 88%, damage deal-nya 4700. Kita buka hadiah kita apa ya? Please lah, item yang gege lah, please lah. Berapakah? Kenapa harus jamur gitu loh? Eat by during warrior before battle, the dead cap mushroom the fight into frenzy. Oke, okay, jadi kayak gege gitu guys ya damage-nya ya. Oke lah, kita akan coba tes ya. Oh, kita dapat baju juga di sini guys, armor. Alright. Kemudian kita akan coba nih. Jadi kayak damage tambahan gitu ya. Kayak buff gitu ya guys ya. Oke, ini apa? Lobby chest, oke, climb. Lumayan. Kemudian kita akan coba lihat di bagian sini, make a trade. Random gear ya. Oh, buat dapetin random gear. Cuman kayaknya duit kita emang cuman buat ini doang sih guys. Kita akan tes. Dapat armor level 1 for what? Sekali lagi. Tombak guys ya. Level 7 cuman lomba biasa kayaknya ya. Jadi kita akan tes ya, kita taruh sini. Oke. Dan oh iya putih doang. Kalau dia kan hijau nih. Kalau ini putih, cuman damage-nya panjang guys. Serangannya panjang guys. Oke. Reduce speed, nice. Bonus damage. Oh, jadi kayak ada chance-nya gitu guys ya. Oke, mungkin aku lebih suka damage guys, lebih barbar damage gitu loh ya kan. Oi guys, ya mungkin sama dengan video kita kali ini. Dan video kali ini kita sudah mencoba Minecraft Dungeon. Dan tadi itu lumayan seru guys. Tapi game ini bakal lebih seru lagi guys kalau misalnya kalian main sama teman-teman kalian. Jadi bakal lebih mantap jiwa. Dan aku mungkin bakal live streamingin aja video ini. Kalian lebih suka aku live streamingin atau dibikin video, kalian tulis kolom komentar. Dan nanti aku akan main sama kacung-kacungku ya guys ya. By the way banyak banget sih YouTuber lain yang pada main. Contohnya kayak Adit, kemudian ada Surya, kemudian Nelson juga kayaknya main ya kan. Jadi mungkin nanti aku kalau mabar sama mereka juga live streaming aja guys ya. Kalian tulis komentar kira-kira lebih suka live streaming atau video guys ya. Oke ya, jadi kira-kira seperti dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe juga karena subscribe gratis. Dan sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye. Panas seru nih. Oke guys, bye-bye.